Jika minggu lalu kami bawakan perlawanan peringkat separuh akhir Sukan C1989, minggu ini para penonton sekilas Liga berpeluang untuk mengimbau sejarah 20 tahun lalu di mana kali terakhir Malaysia memenangi emas di Sukan C. Ramai yang masih ingat, Kuala Lumpur disirami hujan rahmat pada malam bersejarah itu. Ayo kita saksikan. Tiong Kim dihadang oleh Hazli Nasirun. Serba gesing, Malaysia menguasai bola, possession football. Tiong Kim, satu hantaran yang terlalu kuat bagi Tiong Kim untuk mengawal. Zainal Abidin sekali lagi, potong, cantik, potong, masuk ke dalam. Zainal Abidin punya peluang sekali lagi, terpaksa disepak keluar oleh pemain Singapura ARJ Mani. Mat Zan, Tiong Kim, cantik, potong, peluang bagi Tiong Kim memotong dan sekarang Tiong Kim cross. Gol! Gol! Cantik Tiong Kim membuat hantaran, tetapi saya ingat kena pemain Singapura sendiri dalam minit yang ke-8. Kena pemain Singapura sendiri, kena penjaga gol dan bola melantun masuk. Kerana terdesak, inilah yang saya katakan, dalam keadaan mendesak ini kesalahan boleh dilakukan. Tiong Kim membuat hantaran. Sekali lagi kita perhatikan, kena pemain Singapura dan penjaga gol tak dapat mengejar balik. Padma Nathan akan membuat lontaran yang jauh, seolah-olah tendangan sudut. Fandi membuat percubaan. Gol! Dan jadi kedudukannya satu sama. Lontaran yang berbahaya daripada Padma Nathan. Tiong Kim dapat melayukan bola. Bola masih tersekat-sekat. Tiong Kim membuat percubaan. Gol! Satu percubaan yang cantik dari Tiong Kim. Dan di Padma Nathan ada di belakang, nak masuk ke tak masuk. Dan Tiong Kim membuat percubaan terus dengan kaki kiri. Abdul Malik Mohamad sungguh pun tinggi, tidak dapat menepis bola itu. Sungguh pun hujan masih renyai-renyai, kembali mengambil tempat masing-masing, mendapat tepukan sorak yang tidak henti-henti. Gol! Abdullah Saleh, Abdullah Saleh menanduk. Inilah, sudah lama kekeringan gol, tak percaya yang gol itu masuk.